membuat makanan malkis ayah saya. Ini dia bahan-bahannya. Ada susu, malkis, mangkok yang berisi air. Pertama-tama kita masukkan susu. Kedua kita aduk. Ketiga kita masukkan malkis. Terserah teman-teman berapa, aku sih 2 aja. Ini kan airnya panas. Tunggu sampai malkisnya tidak keras. Sampai dipatah, bisa-bisa. Seperti ini. Kenapa? Biar markisnya gak keras, biar nih makannya enak. Nah, udah jadi deh. Ini gampang buatnya. Bahan-bahannya juga simpel. Teman-teman bisa membuat markis ini di rumah sendiri. Dan bahan-bahannya banyak.